memasuki hari ke-11 penanganan gempa bumi di Kabupaten Cianjur, distribusi bantuan terus dilakukan. Tak hanya logistik, air bersih juga menjadi hal utama yang dibutuhkan warga terdampak. Air bersih yang diambil dari PDAM Tirta Mukti Cianjur itu nantinya akan disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Mobil tangki BNPB dengan kapasitas 4.000 liter itu beroperasi hingga ke pelosok kampung. Kehadiran mobil tangki air bersih BNPB menjadi oase di tengah masa sulit. Aisyah, warga Kampung Kutawetan, Desa Mangunkerta, Cianjur, merasa sangat terbantu dengan bantuan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kemarin emang kekurangan banget, ya susah mau mandi, mau wudhu juga susah. Tapi sekarang sama BNPB ya, alhamdulillah banget, membantu sekali. Buat mandi, buat cuci, buat wudhu juga keperluan segalanya ya, masak, itu alhamdulillah banget terbantu. Sejak adanya kiriman air bersih secara rutin dari BNPB bersama lintas instansi dan lembaga lainnya, penyakit gatal-gatal dan diare kini dapat terkendali. Ini kan gatal-gatal terus, mungkin diare juga anak-anak kena diare juga. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada dari tim medis dan airnya juga sekarang sudah bersih. Alhamdulillah. Ya sudah sembuh semua. Iya.